Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu untuk teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita akan memperingati sepasaran untuk pengantin wanita. Ini adalah perjalanan keberangkatan menuju ke rumah calon mempelai pria yang nantinya calon mempelai wanita akan dipasrahkan ke orang tua mempelai pria. Oke, untuk teman-teman yang sudah setia di channel saya mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, komen, dan share. Oke, untuk keseruannya bagaimana nanti acaranya berlangsung, teman-teman ikuti saya terus sampai selesai dan tutup videonya dulu. Saksikan nanti gimana acara berlangsung di tempat calon mempelai prianya. Oke, buat teman-teman, terima kasih, ikuti saya terus ya. Komen nih, di dokumentasi. Ya oke, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat calon mempelai prianya. Ini sambil menunggu oleh-oleh dari calon mempelai wanita diturunkan, nanti kita istirahat sebentar merekam sambil menunggu oleh-olehnya diturunkan yang nantinya untuk diberikan kepada calon mertua calon mempelai prianya. Oke, untuk keseruannya buat teman-teman ikuti saya halo, terus ya, nanti tutup videonya halo, dulu ini gaib guys.
kok. Ini rukonya, guys. Mau dijual, guys. Ya, ini udah jayang, guys. Ya, begitulah teman-teman, ada dan tradisi cara pernikahan orang di desa. Kalau sudah sepasar, calon mempelai wanitanya membawakan oleh-oleh yang nantinya diberikan kepada mertua calon mempelai prianya. Oke, buat teman-teman, saksikan terus sampai selesai videonya. Jangan ditutup dulu. Semanuki panyuwun kalo mbok menawi temater sekalian mapan wonten ing padunganipun Bapak Suparji nggih kasun saking Bapak Suici temater kekalih dipun bimbing nggih kados dene putra piyambak awit temater sekalian nembe anglampahi beberian enggal dereng kagungan pengalaman anggenipun omah-omah pramila saking menika selaku tiyang sepuh. Monggo sami dipun bimbing sesarengan jaman. Mugi anggenipun badhe nglampahi beberian berkah tansah kagungan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Dipun paring ono salamah di dini wa dunia ing akhirat. Dipun paring ono rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sepeda balik dhateng Bapak Suparji Melawu di sampun dipun aturaken. Ya itu tadilah teman-teman acara serah terima calon mempelai wanita ke orang tua calon mempelai prianya. Sekarang acara sudah selesai, tinggal istirahat sambil menyantap hidangan dan minuman yang sudah disediakan oleh tuan rumah.
Ya oke teman-teman, ini acara sudah selesai. Kita menunggu pamit dulu dari orang tua calon mempelai prianya untuk kembali pulang. Kita akan pamitan dulu sebelum kita pulang. Wes. Yo. Lah, ngono mekap-mekap kabeh. Iki lanjutane mekap-mekap kabeh. Ajaran para dunia jelakon teman-teman. Akhirnya kita nyampe juga di desa Kedung Satria, desa di mana tempat tinggal calon mempelai wanita dari desa Kedung Satria. Akhirnya kita sudah sampai. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah setia nonton di channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa teman-teman saya bukanlah apa-apa, saya tidak bisa membalas apa-apa. Mungkin hanya doa yang bisa saya panjatkan untuk teman-teman semua agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Tetap di Miko Gelora Channel, channelnya orang desa, channel yang menyuguhkan suasana dan pemandangan di pedesaan. Oke, sampai jumpa. Dah.